أشهد أن سيدنا محمد العبد والرسول أرسل وأرسل على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه واجعلنا من عبادك الناجحين والفائزين في الدنيا والاخره اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت الحمد لله ملكت سامو merasai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terhinggan yang masih memberi kesempatan dan peluang hidup kepada kita sehingga kita sama-sama dapat hidup sampai pada saat dan ketika ini. Alhamdulillah dengan pelbagai nikmat yang Allah taala kurnia kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat kesihatan, nikmat nyawa dan sebagainya. Alhamdulillah kita berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala memilih kita berada dalam majlis ini dapat mengerjakan maghrib secara berjemaah. Seterusnya Allah taala pilih pula kita di kalangan orang-orang yang dapat mewakafkan diri di antara maghrib dan isya. Banyak maklumat berkaitan dengan agama Allah taala, mudah-mudahan perkongsian kita ini mempertingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah dan seterusnya menjadi pemberat timangan kebajikan kita di hari akhirat nanti. Terlebih dahulu seterusnya marilah kita semua memperbaharui niat iktikaf kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Seterusnya adalah kita sama-sama mengikhlaskan hati kita. Kebersamaan kita dalam majlis ini hanya semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya untuk kita sama-sama muhasabah di kita masing-masing. Sejauh mana perjalanan hidup kita yang lalu dan seterusnya yang akan datang, umur kita makin hari makin sikap. Makin hari makin menghampiri kubur, tak kira siapa, kecil besar, tua muda. Jadi dalam kehidupan kita, kita mesti dan wajib senantiasa muhasabah di kita. Cek dan muhasabah, hitung di kita sejauh mana perjalanan hidup kita yang lalu dan yang akan datang. Betul atau tidak betul dengan landasan setimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang Allah taala firman dalam satu ayat suratul Hasyr, Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha yurum bima ta'malu. Allah taala berfirman, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu takut dan gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala sebut, wal tanzur ma nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kamu lihat diri kamu apakah yang telah kamu akan perjalanan hidup kamu, diri kamu, apakah yang kamu telah buat, qaddamat ma madha, yang telah lalu. Jadi sisa-sisa baki hidup kita yang ada ni, kita cuba cek apakah yang kita buat kita, akhirat kita sejauh mana untungnya yang Allah Ta'ala bagi usia dan umur kesihatan kepada kita ini. Mudah-mudahan kita ni tidak tergulung di kalangan wayang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau orang belajar kitab Riyadhus Salihin dia jumpa hadis ini. Hadis pendek, ringkas dan pengajaran cukup besar kepada kita. Sepatutnya hadis ini sentiasa berlega-lega dalam kepala kita, dalam ingatan kita. Sepatutnya kita tulis hadis ini supaya hadis ini menjadi peringatan tazkirah kepada kita. Matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal farag. Dua nikmat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hadis sahih lah. Kalau kita balik kitab Riyadhus Salihin, kita akan jumpa hadis ni. Dua nikmat kebanyakan manusia tak pandai guna, tak pandai guna ataupun khena. Mudah-mudahan kita tidak tergulung di kalangan orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tersebut.
kita waspadalah kehidupan kita, supaya kehidupan kita ni berkualiti di mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua nikmat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Pendek ah, kau boleh hafal lalu. Dua nikmat yang manusia tak pandai guna ataupun khianat ataupun mensia-siakannya, tidak guna sebaik yang mungkin, semaksimum yang mungkin, di mana yang dikehendaki oleh pencipta kita iaitu Allah Subhanahu wa taala. Iaitu nikmat apa? Nikmat nikmat sihat, nikmat masalah apa? As-sihhat wal farah. Kesihatan. Kesihatan ni cukup-cukup mahal. Khususnya orang-orang yang orang-orang muda. Apabila kita sebut muda ni, dia sentiasa sinonim, walaupun muda sakit juga, tapi biasanya orang muda ni sihat. Orang tua orang sihat pun sama jugalah. Jadi lebih-lebih lagi orang muda. Sejauh mana dia labu kehidupan muda dia, kesihatan ketika mana muda dia tu, adakah selari dengan kehendak pencipta tu, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia kena cek muhasabah. Demikian juga kita yang sudah berumur dah pun kena cek juga. Bukan hadis ni semata-mata untuk orang tu, orang muda. Semua kita. Sebab Nabi sebut kasirun minan nas, kebanyakan manusia tak kira kecil besar, tua muda. Cuma muda ni rugi sangatlah kalau muda, kalau usia muda ni dia mensia-siakan kehidupan dia. Tidak menghabiskan usia muda sebaik yang mungkin sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tunjuk ajaran Nabi, cukup-cukup rugi. Masa sihat kemudian masa lapang. Sihat kemudian masa lapang. Kadang-kadang kita mewah dengan masa lapang kita. Duk tengok benda-benda sesuatu, kita melakukan sesuatu tidak boleh beri manfaat kepada kita sampai pada kita mati. Perkara-perkara tersebut kita kena sentiasa ingat, kena sentiasa tazkirah di kita. Nabi sebut kebanyakan. Mudah-mudahan kita tidak tergulung di kalangan kasirun minan nas yang Nabi sebut. Kita tergulung di kalangan orang tersebut. Kemudian kita balik ayat suratul Hasyr itu sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Dia sebut orang beriman. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu takut dan gerung kepada Allah. Ini muhasabah kepada orang yang beriman dah. Hendaklah senantiasa tingkatkan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan. Antara ciri-ciri yang orang takwa ni, jaga masa, muhasabah diri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu tengok, lihat, muhasabah, memetometikan, metometik, kira, hitung diri kamu tersebut, apakah yang kamu telah buat sebelum daripada ini. Qaddam, qaddamat, ma madha, apa yang telah kamu lakukan sebelum daripada ini. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Allah sebut lagi. Jadi penting takwa ni. Ibtisalu awamir wahihi. Dalam tarikh biasa yang kita ketahui maksud takwa, maknanya mentaati, patuh segala perkara yang berbentuk ketaatan kepada Allah, kemudian menjauhi segala larangan Allah. Itu tarikh biasa takwa. Jadi macam-macam tarikh ulama bagi. Kalau kita tengok kita tasawuf ya, tarikh macam lain pula. Tarikh biasa, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, maknanya kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, kemudian menjauhi segala perbuatan maksiat. Itu takwa. Allah Ta'ala sentiasa sebut ittaqullah dalam khutbah jumaat pun. Kalau tak baca ittaqullah ni, tak sah jumaat. Kalau tak ada kalimah ittaqullah, tak sah jumaat. Benda sama ya. Kadang-kadang orang kata, oh, duk mengajar benda sama. Oh, benda mana? Quran 114 surah 1000 berapa? 1000 1,969 ayat tu tengah riwayat kata tak kuat. Kalau tak silap 1,000, kalau kena ngaji tengok kita ulumul Quran 1,000 gitu ya, khilaf pula di kalangan ulama. Tapi ada pandangan yang lebih rajih. Nah, ada pandangan yang lebih rajih, jadi tidak kata 1,969 ayat. Jadi rujuk kita ulumul Quran. Perkara yang berkaitan dengan Al-Quran ni, sejarah Al-Quran, huruf Al-Quran, kira'ah, apa semua, tafsir, apa semua ni, kena ngaji kita ulumul Quran. Ya, nah tu. Baik. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Wattaqullah, adalah kamu takut, gerung kepada Allah. Kemudian, kamu kena ingat,
Innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirum bima ta'malu. Sangat-sangat tahu, sangat-sangat pakar apa yang kamu lakukan. Khabir makna pakar, makna sangat-sangat tahu, sangat-sangat mendalam, mengerti sangat apa yang kita buat. Dia dalam bahasa Arab kalau sebut khabir tu pakar. Khubara jamak dia. Jamak khabir belu apa yang kita buat. Jadi kita kena sentiasa peka terhadap diri kita sejak mana perjalanan hidup kita, adakah selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rititan daripada itu, daripada ayat ni, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ni wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Tersebut sunnah kepada kita setiap majlis Rasulullah memperingati diri kita baca suratul asri. Suratul asri itu cukup-cukup besar mentazkirah diri kita supaya ingat kepada masa, masa hidup kita. Masa wal asri itu titik daripada ayat ya ayyuhallazina amanu taqullah tu suruh cek muhasabah diri kita ni, diperkuatkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjur kepada kita supaya senantiasa baca suratul asri khususnya selepas setiap majlis sunat. Ada hadis kata tidak ada riwayat Abu Daud ke apa semua ni, jadi kena cek balik ya, memang sunat waktu setiap majlis di samping kita baca tasbih kafarah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, kita kena baca selagi suratul asri. Apa semua nak baca? Sebab suratul asri boleh bagi motivasi, semangat kepada kita untuk kita hidup, dan boleh beri tazkirah kepada kita jangan kita cuai abai dalam kehidupan ini. Jangan kita biarkan masa kita tu berlalu tanpa beri manfaat, tanpa memberi manfaat kepada kita selepas daripada mati. Jadi kalau kita tengok wal asr, Allah Taala sebut wal asr demi masa. Right? Wal asr memang pendek ringkas. Dia orang boleh hafal, boleh baca semua. Setiap semaya zuhur biasanya kita baca lah surah ni. Right? Semaya zuhur apa semua. Jadi rugilah kalau tak baca. Di samping kita baca setiap lepas majlis. Jadi kalau tak hafal surah ni, enggak, tak buat cetung, tak buat nak hafal. Ha. Kenapa surah ini? Surah ini sebagai tazkirah motivasi kepada kita. Ha. Jadi surah Tul Asri ini kita tengok. Ha. Dalam tafsir kita tengok. Ini saya ambil tafsir sikit ni. Dalam tafsir As-Sabuni. As-Sabuni ni seorang ulama besar Syria duduk di Turki. Kata setengah mati dah. Kata setengah dah mati lagi. Ulama besar yang tulis kitab tafsir. Dan banyak lagi kitab-kitab dia tulis. Jadi kalau kita tekan YouTube tulis ke Arab. Ali As-Sabuni. Dia ada halakoh dia, halakoh pengajian dia duduk di Turki. Ali As-Sabuni. Jadi tafsir As-Sabuni ni ringkas padat. Dia ada 3 jilid. Kalau kita nak tak tahu ada ke doktor jubu. Jadi kalau kita nak ngaji nak faham sedikit sebanyak Quran secara ringkas padat tak memakan masa yang panjang, boleh kita baca kitab tafsir As-Sabuni ringkas padat mencakupi. Kalau nak belajar tafsir At-Tabari, berapa jilid? Nak belajar tafsir Al-Qurtubi, berapa jilid? Makan masa. Kita nak faham Quran dalam keadaan segera dah, orang tua dah ni. Nah, kita wajib faham Al-Quran. Wajib faham Al-Quran. Khususnya baca-baca dalam semaya, biar kita tahu apa yang kita sebut tu. Sepanjang kita semaya, itu kena muhasabah lah. Di antara kualiti semaya, kita memahami apa yang kita sebut dari semaya. Mula daripada Allahu Akbar gapo tu. Biar kita hayati benda perkara yang kita sebut mulu tu. Mula daripada Allahu Akbar doa iftitah, Fatihah. Baca surah kemudian sami Allahu liman subhanahu bin ala subhanahu rabbil azim gapo semua tu dah. At-tahiyah apa semua biar kita peka perkara-perkara. Kena ambil inisiatif usahalah boleh pahala. Tak sia-sia. Kemudian soal lagi benda yang maha dalam kehidupan kita ni. Itu anugerah Allah Ta'ala juga. Saya cinta kepada Quran. Senantiasa bersama dengan Quran. Ngaji Quran. Walaupun susah setara mana pun.
ngaji, ngaji Quran. Debat Quran ni tak ada lah. Lepas semaya puasa Quran. Lepas semaya puasa Quran di samping ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut as-siyam wal Quran yashfa'ani. Puasa dan Quran bagi syafaat kepada kita. Nah, semaya tu nombor satu. Semaya tu terkumpul segala rukun-rukun Islam terkumpul dalam semaya. Jadi orang tak semaya, tak urut. Anak-anak kita yang tak semaya tu tak hidup, hati tak hidup. Hati tak hidup. Jadi semaya tu kena sesempurna yang mungkin. Ikut semaya pula nak cerita. Sebut tetes semaya. Nak ceritanya semaya tu. Tak? Cerilu-cerilu semaya tu yang supuh tu. Tu yang gazet dalam Quran. Sejak daripada zaman Nabi Muhammad, siapa kau kiamat terhapus, orang supuh. Semaya jaga-jaga. Apatah lagi tinggal langsung. Wailu lil musalli alladhinahum au solatihim sahu. Maknanya sini ni maya jaga-jaga tu. Maya jaga-jaga. Bukan fi. Kalau fi tu lara lalai dalam semaya. Kalau saya tak sebut gitu, dia sebut an. Kalau dia sebut fi, sudahlah. Kalau kita semaya tak kosong tak? Sudahlah. Tak kok. Saya tak sebut fi. Saya sebut an. Maksud an ni meninggal ke semaya. Meninggal ke semaya sini ni. Lara lalai dalam menunaikan semaya. Maksudnya semaya jaga-jaga. Tak konsisten semaya. Tapi kalau Tuhan sebut fi, sudah semaya seumur pun sudah. Tapi Tuhan tak sebut fi, Tuhan sebut an. Lara lalai semaya jaga-jaga. Acuh tak acuh tetap semaya. Jadi anak kita kena tekan semaya. Kalau kita saya kepada anak cucu kita, kena tekan semaya. Jadi semaya kita suruh anak kita semaya ke anak kita dia semaya yang konsisten semaya pahala pas dalam kubur pahala pecing boleh sebab kita je reti semaya yang besar semaya. Okey, suratul al-asmakiyah surah asri ni surah untuk muhasabah di kita, surah untuk muhasabah di kita supaya kita ni senantiasa tidak lari daripada landasan hidup, supaya kita hidup kita di dunia tidak mensia-siakan abai terhadap usia kita, kesihatan kita. Kita tak nak tergelincir kehidupan kita. Kena hayati betul-betul suratul al-asri ni. Itu Imam Syafi'i sebut. Imam Syafi'i sebut, laulam yanzilillah siwa hadhi surah lakafatin nas. Jikalau Allah Ta'ala tak turun surah-surah yang lain, hanya turun surah awal asli, dah cukup lah. Imam Syafi'i berpendapat dah cukup dah, mada dah dengan surah-surah ini. Kalau manusia tu nak ambil pengajaran dan manfaat, besar surah ni. Suratul al-asri makiyah. Dalam bahasa Arab tengok ni, rengkah padat waktu Quran turun dalam bahasa Arab, mukjizat keluar biasa dalam bahasa Arab. Makiyah ni kalau nak tafsir, ai nazalat hadhihi surah fi Makkah. Berapa patah perkataan kalau nak tafsir. Jadi sebut so kalimah makiyah, maksudnya iaitu surah ini, apabila sebut makiyah iaitu surah ini diturunkan di Mekah. Tengok bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab cukup-cukup indah. Cukup-cukup indah. Rengkah padat mencakupi. Contoh kalimah zahaba. Zahaba fi'lul madhi lil muzakkar. Dhamir dalam tu ganti nama dalam tu tu huwa. Huwa ni ya'ud ila rajul, lelaki atau muzakkar. Jadi nak terjemuh so perkataan zahaba, dia seorang lelaki telah pergi. Berapa patah perkataan bahasa Melayu gitu. Kalau Quran turun dalam bahasa Melayu, kau malah pun. Kau bukan di sini. Kau malah pun kita nak baca Quran. Asyik baik turun dalam bahasa Arab. Turun dalam bahasa Arab, standard cetak ke Quran. Nera tupak muka surat. Itu pun kita rasa tak sing ngaji. Bukan di sini orang lain. Tak sing ngaji, tak sing nak baca. Kau panah baca, tak berapa nak baca. Kau nak baca.
Kena tingkat kualiti pemahaman kita, tingkat pembacaan kita terhadap Quran. Sahuruf Quran, sahuruf Quran 10 kebajikan. Sahuruf Quran baca tanpa wuduk. Kalau baca dengan wuduk, baca pahal pula, baca dalam semaya pula, itu Nabi papa kok-kok kaki semaya itu baca panjang-panjang. Terawih. Panjang baca. Eh. Tapi sini standar. Satu juz, satu malam tak boleh Ramadan standar. Itu kebanyakan ulama setidak-tidaknya khotai Quran boleh Ramadan. Tak tujuh nak semaya 20 kau nak semaya 8 kau standar. Hebat. Eh. Kalau kau kapung tak urut. Kau kapung tak urut nak main periduk satu juz, satu malam terawih. Dia main orang sama. Eh. Jadi satu huruf 10. Kalau baca pahal pula, hayati pula, lagi boleh 4 kali kan. So lagi, mukjizat Quran. Orang yang berusaha mengaji, dia gagak. Susah nak sebut huruf. Nabi sebut, you tak. Gagak, susah nak sebut huruf. Benuk, nak sebut huruf, susah. Pahala lain pula. Tapi dia ada usaha mengaji. Tapi dia susah nak sebut huruf. Tergagak. Tapi dia ada usaha. Nak ada Nabi sebut, you tak. Itu lebihnya Quran. Lebih itu sebahagian ulama ahlul hadis. Nah, ulama ahlul hadis setengah-setengah tu kan kita bagi tahlil dia suruh baca Quran. Kalau kelebih Quran besar so tahlil dah tu. So orang tahlil panggil budak-budak hafiz. Dia ngaji Quran rumah dia. Lepas tu baca-baca Quran habis 30 juz tu kita pakak dah. Ya Allah kata aku. Aku pohon kepadamu pahala kami baca semua ni hadiah pada sian boleh. Jadi nak baca Quran lagi. Ada seorang tok guru tu, Hafiz. Yang anak dia mengajar sini. Malaga pandai komi. Tok guru Hafiz saya dek kepik-kepik dengan dia homo. Dia tak bagi tali suruh baca Quran. Dia mati atau salah tali. Ada. Dia suruh baca Quran sebab Quran tu pahala lebih besar lagi. Bukan dia tolak tali atau tolak. Cuma dia tu Quran lebih besar lagi. Dia panggil dia anak murid lama Quran. Kita tak ada masalah nak suruh orang baca Quran kita lebih-lebih lagi anak cucu kita boleh baca Quran, boleh baca Quran lah. Kita mati dah. Jadi suratul al-asri makkiyah duduk mana sepen tinggal sepen. Waqad ja'a fi ghayatil al-ijaz wal bayan. Surah ni ia mari dalam bentuk cukup-cukup padat ringkas jelas. Suratul Asri. Padat ringkas jelas untuk kita. Ha. Li tawdihi sabab sa'adatil al-insan au syiqawati au syaqawatihi. Jelas dalam beri penerangan manusia sama ada bahagia seorang insan itu bahagia ataupun rugi. Ya, syaqawah disebut tu guru terjemah celaka. Ya. Syaqon, celaka. Maknanya surah ini jelas beri penerangan bagaimana cara seorang manusia ni nak biar kehidupan dia ni bahagia ataupun sebaliknya. Ha, surah ni jelas bagi penerangan sedemikian. Dan bagaimana untuk dia berusaha ke arah berjaya dalam hidup dia sama ada di dunia ataupun akhirat. Surah ni pendek rekah padat. Dia boleh ambil pengajaran. Dia begitu jelas. Sama ada dia nak bahagia ataupun sebaliknya, cuba ambil pengajaran betul-betul terhadap suratul al-asri ini. Kita bersumpah dengan masa. Masa ni az-zaman allazi yantahi fihi umrul insan. Masa ni sudah kemuncak kepada umur manusia dan akan berakhirnya umur manusia dinisbah kepada masa. Apabila habis masa dia apa ni out daripada bumi ni. Habis masa tu. Cukup-cukup penting masa. Nah, kehidupan manusia habis masa dia, Allah Taala perutukkan masa dia, iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan
wala yastaqdimun. Apabila datang cukup tempoh masa ajar dia tu, tidak terlewat dan tidak berakhir, tidak terawal dan tidak terakhir, pergi selalu walaupun satu detik satu ketika. Ah, cuma kita boleh berdoa. Oh, la yuradu qada illa bid doa. Tapi tetap berakhir umur kita. Lanjut tu boleh. Nah, ya, perbincangan qada mu berang qada mu alaq pula. Ada terhadap doa ni dah. Apabila kita doa, dan asbab doa, asbab berdoa, kita ambil langkah-langkah jaga kesihatan doa, boleh lanjut umur tu, Tuhan boleh lanjut berpandu kepada hadis la yuradul qada illa bid doa. Ha, tapi tetap akan berakhir manusia ni. Jadi surah ini juga menunjukkan betapa hebatnya kuasanya Allah Subhanahu wa taala, bijaknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam tiga ayat ya, begitu jelas mesej dia nak sapa kepada manusia. Hebatnya Tuhan. Kalau kita nak faham, nak memahaminya, boleh memahami dah. Kalau nak kita nak biar apa ni menginsafi terhadap kehidupan kita ini, boleh dalam bentuk yang begitu jelas. Tiga ayat ya. Tiga ayat. Tak. Tapi syarat kena faham lah. Sama ada kehidupan kita ni nak bahagia ke ataupun sebaliknya, ambil pengajaran daripada surah ini. Jadi Allah Taala menegaskan, kalau seolah-olah dalam surah, kalau kamu nak hidup kamu ni bahagia, sentiasa bahagia, tak rugi, nomor satu Tuhan sebut al-iman, kena titik berat persoalan keimanan. Ha, persoalan keimanan, kepercayaan kita kepada akhirat, keyakinan kita kena sentiasa memperhangatkan persoalan keimanan kita. Dosa pahala kena sentiasa perkasakan dalam diri kita, sanubari kita, persoalan-persoalan keimanan kena sentiasa cas iman kita. Kalau kita sayang kepada kehidupan kita, supaya kehidupan kita ni tidak terbiar begitu saja, tidak rugi begitu saja, kena titik berat persoalan keimanan. Nah, keimanan, iman kita macam mana, muhasabah cek diri kita. Iman ni apa, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, tu kena cek muhasabah macam mana kita nak perkasa ke keimanan kita ni, nak biar iman ni bertambah macam mana. Kena mujahadah, kena saing dengan orang-orang yang baik, kena mari dengan orang yang ngajar, kena banyak buat kebajikan. Kadang-kadang saing tu main peranan penting. Saing kita tu, anak-anak tu pasti ke saing dia tu, kawan dia tu kawan macam mana. Kemudian seterusnya al-amal soleh. Dalam surah ini juga sebut amal soleh. Ha, amal soleh. Lepas daripada yang iman, iman yang sebenar membuahkan hasil, membuahkan amal soleh. Ha, membuahkan hasil itu amal soleh, iman yang sebenar. Ha, kalau kita tengok apa ni, pokok yang dibajai dengan baja comel, itu buah comel. Biasanya lagu tu bunga comel, baja pun comel. Iman kita pun macam tu juga. Kalau iman kita tu baik, comel, ha, yang ketubik daripada tingkah laku perbuatan kita, hati kita, ha, benda yang baik, benda yang comel. Ha, macam pokok lah. Ha, kita kena bajai diri kita dengan keimanan. Kita kena senantiasa tadabbur makni-makni Quran di samping kebajikan-kebajikan yang lain. Makni-makni dalam Quran, cerita hak nabi-nabi dahulu, cerita mujahadah nabi, ya, nabi-nabi terdahulu galakkan supaya kita buat kebajikan. Sifat neraka, sifat-sifat orang dalam syurga terkandung dalam Quran apa semua tu. Jadi tak cukup kalau kita hanya ngaji setakat sifat 20 sahaja untuk mempermantap memperkasa keimeh, hanya setakat tu saja tak cukup. Nak mempermantap keimeh kena lonjok lagi ngaji tafsir Quran, memahami ayat-ayat Quran, memahami hadis-hadis nabi, kena lonjok ke depan lagi. Tak cukup setakat tu. Kena lebih lagi daripada tu. Apabila kita faham iman melalui ayat-ayat Quran ni, kita rasa indahnya Islam, berasa indahnya kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian dalam surah Al-Asr juga menggesa kepada kita dalam
dalam nak mewujudkan suasana iman, amal soleh ni, dia kena wujud suasana tawasi bil haq. Saling pesan-memesan antara kita, sesama Islam, sesama saudara Islam. Pesan di atas kebenaran. Nasihat menasihati. Wasiat mewasiat di antara sana. Sini ni dia panggil kalau orang ngaji nahwu sorah fi'lul fi'il musyarakah, bina musyarakah, tawasa. Tak tawasa saling. Dia tak sebut wasa, wasa tu bina musyarakah juga. Tapi dia sebut bubuh ziyadah. Ta pula situ. Lagi kuat supaya kita wujud suasana sesama kita orang Islam ni, orang nak bawa iman, orang nak bawa amal soleh ni, orang nak menyerlahkan amal soleh ni, kena berlapang dada, saling hak menasihati kebenaran. Ha, kena berlapang dada. Kemudian seterusnya tawasau bisabr, saling pesan-memesan. Apabila kita nak bawa kebenaran, sudah tentu cabaran cukup-cukup besar. Tak cabaran nafsu kita, angkuh kita, takabur kita. Susah. Jadi apabila kita berlapang dada, tawaduk hati kita, kerana benda ni benar, berpandu ke Quran dan hadis, dan masyarakat tengok benar, nah, walaupun kita mempunyai kedudukan macam mana, kita kena sabar menerima kebenaran tersebut. Kita tengok Sayyidina Umar, sanggup dimuhasabah dengan wanita, seorang wanita rakyat jelata dia yang miskin, sanggup dimuhasabah pimpinan kita tengok Sayyidina Umar. Kita kena baca kisah-kisah para sahabat untuk memperkayakan keimanan kita, memperkasakan keimanan kita dalam diri kita. Jadi ayat suratul Asri ini memang cukup-cukup mujarab untuk kita muhasabah diri kita. Ayat yang pendek, rekah, padat. Jadi saudara, seminit, dua minit. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan masa ni, satu peringatan Allah. Apabila Allah Ta'ala bersumpah, guna kalimah sumpah ni, dia benda Allah Ta'ala bersumpah tu benda besar, benda penting. Wal asr, benda yang besar. Wal fajr, perkara yang besar. Manfaat kepada manusia tu sendiri khususnya. Macam wasyams. Kita boleh bersumpah dengan nama Allah eh? Tak boleh bersumpah selain daripada nama Allah. Tapi orang Arab ni yang bedah gitulah, wan nabi. Kadang-kadang sebut nama nabi lebih besar daripada Allah. Jahil itu Arab. Kita kalau kita duduk di timur tengah kan. Di gunung juga wan nabi tak boleh. Nak bersumpah hanya dengan nama Allah. Dan sumpah-sumpah ni tak boleh nak main-main. Tak boleh nak main. Benar nak semati sungguh. Nah. Tu dia kena capu tangan ulil amri juga bab-bab sumpah. Bab-bab sumpah ni kadang-kadang dalam perkara-perkara tertentu uli amri kena capu tangan sebab sumpah ni besar. Buat benar sikit tak cakap nak sumpah, ambil Quran. Tak perlu Quran, guna lafaz sumpah tu. Wal asri. Jadi Allah Taala bersumpah dengan masa. Jadi cukup penting masa kepada kita. Satu makhluk Allah namanya masa cukup penting ya Allah Taala beri kepada kita. Satu benda yang mengagumkan masa tersebut itu cukup-cukup besar. Kemudian Allah Ta'ala guna takkid lagi. Dahlah bersumpah. Dia guna perkataan takkid kuat lagi. Innal insana lafi khusr. Inna lagi wak mari la pun. Lok situ lafi khusr. Bukan ayat biasa ni. Ayat kuat, ayat menguatkan untuk memahasabah manusia. Bukan biasa. Itu kena ngaji bahasa Arab. Nak pahal Quran, kena ngaji bahasa. Kalau dalam terjemuh kan, kita berasa gitu ya. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi. Gitu ya terjemuh. Ya tak nampak korina, struktur, bahasa Arab. La tu makna gapo, inna tu makna gapo, wa kosam situ tu. Nah, wal asri. Macam mana tu ya. Dia kena tengok bahasa Arab. Jadi zakat tu kot. Kita sambung semula rasa esok dah ni. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak. Jadi sekadar untuk tazkirah kepada diri saya, bukan nak mengajar, perkongsian maklumat untuk memuhasabah kita sendiri dan seterusnya tidak menjadi halangnya untuk kita sama-sama ambil manfaat
apa yang kita dengar pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah, kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf banyaklah. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samiin alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa ibadatana tamma, waghfir lana dzunubana 'ammah wa la tu'adzibna yawmal qiyamah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami, ya Allah, sama ada dosa besar atau kecil, sama ada dosa yang kami lakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi, sengaja ataupun tidak sengaja. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami tersebut, ya Allah. Ampunilah ya Allah segala dosa kedua ibu bapa kami, dan rahmatilah mereka berdua seperti mana mereka menjaga mendidik kami sejak daripada kecil lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah ya Allah segala dosa adik-beradik kami, wali-wali kami, sahabat-sahabat kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup atau sudah mati, khususnya ada hak ke atas kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah ya Allah hati dan tingkah laku kami dari sebarang sifat mazmumah, sifat yang keji. Hiasilah ya Allah hati kami, tingkah laku kami dengan sifat yang terpuji, sifat mahmudah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah ya Allah kami semua di kalangan hamba-Mu yang betul ikhlas mengerjakan ketaatan dan ibadah kepada-Mu, mencari ridha-Mu, ya Allah. Jauhkanlah ya Allah mana-mana sifat yang boleh menjejaskan kami untuk mencari ridha-Mu, seperti mana sifat riya, takabur, ujub dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ya Allah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang dirahmati oleh Engkau, ya Allah. Perpisahan kami sebah daripada ini, selamat dari sebarang musibah walau bencana dosa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah ya Allah segala penyakit yang terdapat pada diri kami, ya Allah, sama ada penyakit kronik ataupun tidak kronik. Penyakit tersebut kami tahu ataupun tidak tahu. Sembuhkanlah ya Allah segala penyakit yang terdapat pada diri kami semua ini, ya Allah. Kurniakanlah ya Allah kesihatan kepada kami, ya Allah. Panjangkanlah ya Allah umur kami, ya Allah. Bukakanlah ya Allah pintu-pintu rezeki kepada kami untuk kami merealisasikan mengerjakan ketaatan dan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah permohonan kami ini, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.